Dalam obrolannya, Kartika meminta Luna Maya untuk segera menikah. Bagi Karbut, begitu ia akrab disapan, menikah itu enak karena ada pasangan yang selalu setia menemani. Saat tidur ada yang dipeluk. Hingga saat lupa bawa handuk ke kamar mandi ada yang mengambilkan. Luna Maya lantas memberikan respons bahwa tak semua orang seberuntung Kartika Putri. Sempat terdiam, Luna Maya memaparkan alasannya mengapa tak buru-buru membina rumah tangga dengan seseorang. Luna lantas memberikan jawaban bijaknya. Enggak semua orang itu seberuntung kamu, jelas Luna Maya. Luna Maya pun memiliki prinsip lebih baik telat menikah namun bertemu laki-laki yang tepat. Gara-gara percakapan itulah, Kartika Putri justru dihujat oleh netizen. Karena memaksa Luna Maya untuk segera menikah. Mengetahui hal ini, Karput lalu mengunggah postingan permintaan maaf kepada mantan kekasih Reino Barak dan Ariel Noah itu.